Jangan menegak di sana. Kenapa keluar benda ni? Dah. Assalamualaikum Aliza. Waalaikumsalam. Dah, selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Tak pernah jumpa. Apa dia, Saza? Tak pernah jumpa kan? Itulah. Tapi Saza ni popular radio IKIM. Ada di sini, di sana, ke sana, ke sini. So malam ni insyaAllah. Kita dah live ke? Belum kan? Belum start kan? Dah start ke? Nampak situ dah live. Dah live kan? Sekejap kita double check. Okay. Yes, dah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dah start. Waalaikumsalam. Terkejut, maklumlah kita teruja. Kak Jah teruja. Saya Heliza Helmi ataupun kadang-kadang orang panggil Kak Jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur sekali ya pada malam Jumaat kita berada di dalam taman-taman syurga. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan ramai juga mungkin yang berpuasa tadi. Ucapkan selamat berpuasa dan tahniah diucapkanlah. Malam ini Kak Jah sangat excited. Biasanya kita buat forum ataupun sharing daripada Ustaz. Malam ini kita akan bersama dengan Sri Kandi. Sri Kandi yang cukup-cukup hebat dan kita akan membincangkan berkenaan dengan seseorang yang menjadi idola kita semua. Ha, siapa yang tahu tu boleh komen dulu dekat kita punya Facebook. Ha, siapa? Kita nak bincangkan pasal apa malam ni? Siapa boleh share, boleh komen di bawah berkenaan dengan siapa. Dan sebelum itu, insyaAllah sebelum kita mulakan, kita akan berkenalan dahululah dengan ahli panel kita. Sebelum kita berkenalan dengan ahli panel kita, mungkin ada yang belum kenal siapa yang tengah bercakap dengan baju merah ni. Saya adjust sikit kamera. Okay. Saya Heliza Helmi. Nama penuh Nur Heliza Helmi. Berasal daripada Kuala Terengganu. Dan masyaAllah. Ucapkan terima kasihlah kepada Malaysian Women's Coalition for Al-Quds and Palestine kerana sudi menyebut saya bersama-sama pada malam ini. Jadi siapa yang boleh komen dekat bawah? Ah, Kak Siti Rosita pun ada. Ini adalah orang kata senior ataupun kakak. Kita panggil Kak Siti yang bersama-sama pergi ke Gaza pada tahun 2012 tak silap saya kan Kak Siti? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi saya nak memperkenalkan seseorang yang cukup hebat. Sempatlah saya berborak siang tadi dalam phone. Sebelum ni WhatsApp-WhatsApp je. Bila borak tu macam, ya Allah, hebatnya. Insan yang bernama Mas Ahmad Jani yang lahir tahun lahirnya. Kalau kita rasa masalah anak muda perlu rasa terinspirasi dengan saya panggil Kak Mas. 1968 tarikh lahirnya, namun dia punya tenaga tu luar biasa macam anak muda, kalah anak muda sebenarnya. Dan beliau merupakan wakil Malaysia untuk banyak perkara, terutamanya hal-hal kemanusiaan dan ijazah yang diterima oleh Kak Mas dari U juga. Bukan UMS, bukan UIA tapi USA. USA bukan alang-alang. Dan berpengalaman daripada 20 tahun dalam peringkat antarabangsa lah. Chemical Engineering, seorang wanita yang cukup hebat. Jarang sekali kita dengar ya. Wanita yang terlibat dalam Chemical Engineering. Saya belajar chemistry dulu pun jenuh nak pecah otak jugalah. Tapi Kak Mas boleh bekerja dalam Chemical Engineering itu sendiri. Masya Allah. Dan beliau juga merupakan aktivis Rose to Rose. Dan juga Masya Allah antara perkara yang saya cukup respect. Sudah pun terlibat dalam bidang kemanusiaan ini pada tahun kira macam umur 20-an tetapi membuat satu keputusan
untuk retire awal supaya dapat menjadi aktivis kemanusiaan sepenuhnya pada usia 40 tahun. Masya Allah, jadi anak-anak muda ni kita kena lebih bersemangat untuk memperjuangkan isu-isu ummah. Dan pernah pergi ke Gaza, pergi ke Syria, Jordan dan juga Turki. Pengalaman yang paling terkini dalam misi kemanusiaan adalah pelayaran flotila Gaza pada tahun 2018. Jadi kita nak menjemput Kak Mas kita untuk share berkenaan dengan Kulluna Maryam. Kenapa Maryam? Kenapa tak saya Khadijah ke Aisyah ke Fatimah ke? Silakan Kak Mas. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, Heliza dan Ustazah Maznah yang dikasihi, Masya Allah. Terasa gentar juga berada bersama selebriti dan public figure. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita nak kongsikan sikit mengenai Kulluna Maryam. Ya, jadi Kulluna Maryam ni adalah satu platform yang asalnya adalah kempen Kulluna Maryam ataupun Kita Semua Maryam yang dicetuskan di Istanbul, Turki pada awal 2018, ya, dengan tujuan untuk menyebar luaskan empati, sokongan dan bantuan terhadap wanita di Al-Quds serta seluruh warga Palestin yang ditindas oleh Zionis Israel. Seperti yang kita tahu, bumi Al-Quds merupakan tempat kelahiran Maryam alaihissalam. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Namun bumi ini masih berada di bawah cengkaman kezaliman Zionis setelah lebih 72 tahun. Kerana itu, dunia mesti mengetahui kezaliman yang dihadapi di sana, terutama terhadap wanita dan kanak-kanak. Sentiasa ya, kezaliman ini sentiasa berlaku, bukannya ada ketika-ketika sahaja. Setiap hari ya berlaku kezaliman. Dan juga perlu menyedari betapa hebatnya, betapa beraninya wanita-wanita di Palestin, khususnya di Al-Quds atau di Baitul Maqdis sendiri, mempertahankan maruah diri, keluarga, bumi Al-Quds dan Islam itu sendiri. Dan lebih spesifik lagi, para penjaga kompleks Al-Aqsa ini diberi gelaran murabitat, yang ini perempuan. Murabitat ni untuk perempuan, kalau lelaki murabitun. Dan mereka ni menjaga kompleks Al-Aqsa tapi bersenjatakan hanya teriakan Allahu Akbar. Itulah senjata mereka. Tak kala kalau tentera Zionis ke ataupun pendatang atau kita panggil settler ya, Israel cuba menceroboh masuk ke kompleks Al-Aqsa. Jadi sepanjang hari sebenarnya aktiviti mereka di kompleks Al-Aqsa tu baca Quran, menghayati Quran, mentadabur Quran, di samping ada kelas-kelas Quran dan hadis. Jadi mereka ni dengan penuh keberanian ya, para murabitat, murabitu ni yang kita kata penjaga Al-Aqsa ni tadi, bergile-gile menjaga kompleks Al-Aqsa ini, khususnya Masjid Al-Aqsa. Jadi alhamdulillah, saya sendiri sebenarnya pernah berjumpa dengan beberapa murabitat ini beberapa kali di Istanbul, mendengar sendiri secara direct daripada mereka berbagai kisah kezaliman yang Zionis lakukan terhadap mereka, wanita dan wanita Al-Quds ya. Dan sebahagian kezaliman itu yang kita tak dapat nak gambarkan. Tapi Masya Allah, mereka ni amat tabah, berjiwa kental ya, seperti juga wanita-wanita di Gaza. Ketika saya berjumpa ketika misi ke Gaza 2013, Adinda kita, Heliza pun pernah ke bumi Gaza, jadi dah bertemu juga dengan wanita-wanita hebat di bumi Gaza. Dan mereka ni sebenarnya walaupun dalam keadaan begitu, mereka amat yakin dengan janji Allah. Kebergantungan mereka kepada pertolongan Allah sangat tinggi. Mereka amat yakin bahawa bumi Al-Quds atau Palestin akan bebas dari cengkaman Zionis. Dan ini merujuk kepada surah An-Nur ayat 55, marfumnya, Allah menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh dalam kalangan kamu, bahawa Allah akan menjadikan mereka khalifah yang memegang kuasa di bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka. Dan Allah akan menguatkan agama mereka, yakni Islam, yang telah diredainya untuk mereka. Dan Allah juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah
mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Ini janji Allah ya. Ini janji Allah dalam surah An-Nur. Jadi itu kami Kuluna Mariam ya. Saya mewakili Kuluna Mariam Malaysia dan di peringkat antarabangsa menyuarakan suara lantang para wanita dari lebih 50 negara ya kepada dunia, terutamanya kepada Dionis, bahawa wanita-wanita Al-Quds ini tidak sendirian. Bahawa nasib mereka dibela dengan suara solidariti oleh wanita dari berbagai negara, berbagai bangsa, agama, kepercayaan, tokoh masyarakat, negarawan, profesional, selebriti, pihak media, sehinggalah suri rumah. InsyaAllah kita bersama-sama bersolidariti untuk mereka. Maka kami ingin juga mengajak wanita-wanita di Malaysia bersolidariti juga dengan sahabat-sahabat kita yang turut mendengar, maybe dari Indonesia, Thailand dan Brunei, untuk bersama-sama ya berusaha untuk dengan berbagai cara agar dunia mendengar dan mengambil tindakan bersama untuk menghilangkan penderitaan wanita-wanita Al-Quds atau umumnya wanita Palestin. Ya, ayuh bersama kami Kuluna Mariam dan Malaysia Women's Coalition for Al-Quds dan Palestine, juga Asia Pasifik ya, kita ada juga gabungan di peringkat Asia Pasifik dan juga di pihak di peringkat global. Jadi ada yang bertanya ya, ketika saya berkempen mengenai Kuluna Mariam, ada yang bertanya macam Haliza sebut tadi, kenapa Mariam, kenapa bukan Aisyah kan, kenapa bukan Khadijah dan macam-macam lah soalannya. So jom kita terus bersama tokoh yang kita sayangi, Ustazah Maznah Daud, dan selebriti kemanusiaan kita Adinda Haliza Helmi, untuk mengenal lebih dekat lagi sosok Mariam yang diketengahkan oleh Kuluna Mariam ni. Kenapa Mariam kan? Dan seterusnya bersama kami di bulan seterusnya untuk mendalami lebih lanjut secara live bersama para pejuang wanita penjaga Masjid Al-Aqsa yang ini Murabitat, dan insyaAllah juga live dari Bumi Gaza insyaAllah. Jadi kita serah kepada Adinda kita, Haliza, insyaAllah untuk teruskan bersama Ustazah. Masya Allah, jazakillahu khair kakanda mas kita. Ya Allah, kita dengan memang penuh bersemangat. Ini adalah kelebihan para wanita, para ibu yang memang punya semangat juang yang tinggi berkenaan dengan isu peduli ummah ini. Dan kita pun tak nak membuang masa, kita nak bersama dengan seorang tokoh yang cukup hebat, itu Ustazah Maznah binti Daud. Asal Kelantan, Ustazah dah? Kelantan. Kelantan belah mana? Kelantan, Kota Baru je. Baru lama tak pergi sana lah. Semenjak PKP tu susah sikit lah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita kesihatan. Amin. Dan menghapuskan pandemik ini supaya kita boleh memperjuangkan kembali, dapat pergi ke bumi-bumi Gaza, bumi-bumi Syam itu sendiri, insyaAllah. InsyaAllah. Ustazah mempunyai kelulusan sarjana fiqh dan usul fiqh di Universiti Al-Azhar. MasyaAllah, boleh tercakalam Arabiyah. Nah, itu sajalah yang saya tahu. Dan jawatan sebelum bersara adalah Profesor Madya, bukan calang-calang ya. Dan juga merupakan tetamu Radio IKIM, slot fik wanita, teladan anbiya, jejak mutaqin, dan juga banyak menuliskan buku antaranya Indahnya Syurga, dan juga merupakan pemegang amanah Yadim pada tahun 2019 dan juga 2020, dan juga memegang sebagai pengerusi Pertubuhan Mawaddah Malaysia. Masya Allah, Ustazah. Apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah. Baru dengar Ustazah. Masya Allah. Selepas ini, pentas ini adalah pentas Ustazah. Dan kita mohon juga, sesiapa yang sedang menonton, mohon untuk sebar-sebarkan, untuk share, biar ramai lagi dapat manfaat. Sebab hadis Nabi Muhammad SAW ada menyebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi mudah, tekan share. Share the link dekat Instagram, Facebook, Twitter semua, agar mereka dapat bersama-sama dengan kita. Dan anda juga dibuka peluang dan juga ruang untuk bertanya soalan. InsyaAllah Kak Ja akan meraihkan jika ada kesempatan waktu untuk bertanya soalan kepada Ustazah, insyaAllah. Jadi untuk soalan pertama Ustazah ya, kita tahu dalam Al-Quran ada 114 surah. Tetapi ada satu surah yang menggunakan nama wanita, iaitu surah Maryam. Jadi mungkin sebagai pembukaan ni Ustazah boleh share kepada kita semua berkenaan dengan surah Maryam ni. Silakan Ustazah. Terima kasih. Ananda lah agaknya ya, Eliza. Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi saudari pengerusi majlis, Puan Mas, semua ahli Kuluna Maryam yang di Malaysia dan di mana-mana juga berada, serta para penonton yang dirahmati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita berada dalam bulan yang meriah dengan peringatan lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga berada pada malam Sayyidil Ayyam, ya, malam Jumaat. Jadi mudah-mudahan dengan beradanya kita dalam majlis ini pada malam ini meningkatkan lagi ganjaran ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita fokus kepada perbicaraan mengenai seorang tokoh yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, sosok yang sangat mulia, sebagaimana disebut tadi, satu-satunya nama wanita yang disebut di dalam Al-Quran. Dia bukan saja disebut nama itu, malah menjadi title kepada satu surah daripada Al-Quran. Okey, Allah cucu datanglah pula. Mai. Cucu datanglah pula ni. Ha. Meriah. Salam. Aduh. Meriahlah cucu pula. Ha. Inilah. Okey, jadi sekarang kita fokus kepada surah yang Allah pilih untuk memberi nama kepada surah ini adalah surah Maryam. Jadi kita tahu surah ini terletak di bahagian kedua Al-Quran, iaitu selepas surah Al-Kahfi. Dan surah ini diturunkan di Mekah. Menurut kebanyakan mufassirin, surah ini diturunkan pada tahun keempat kenabian. Ya, tahun keempat kenabian. Antara fokus surah ini, pertamanya ialah untuk menolak dakwaan orang-orang Yahudi. Dia nak tolak antara dua yang melampau, ya, orang Yahudi yang menganggap Maryam seorang gadis yang jahat, ya, seorang gadis yang telah melakukan perbuatan keji dan putranya adalah anak haram. Itu anggapan kaum Yahudi, sebahagian besar kaum Yahudi, ya. Dan anggapan Nasrani yang melampau sebelah sana, ya, melampau sebelah kiri, melampau sebelah kanan, yang menganggap Isa adalah anak Tuhan dan sebahagian daripada Tuhan. Jadi Al-Quran nak memperjelaskan siapa Isa, siapa Maryam. Dia bukan sebagaimana dakwaan melampau kaum Yahudi dan juga bukan dakwaan melampau kaum Nasrani. Nah, itu yang pertama. Jadi Al-Quran meletakkan kedua-duanya pada tempat yang betul. Maryam adalah gadis suci, gadis mulia, gadis pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Isa adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang manusia juga. Tidak ada kaitan dengan zat Tuhan, ya. Dia adalah makhluk Allah sebagaimana makhluk Allah yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah ini juga Al-Quran memperakui tentang fitrah manusia yang inginkan anak. Yang inginkan anak. Tetapi nak membetulkan tujuan anak ini. Anak ini bukan hanya sekadar orang kata nak suka-suka dapat anak, main timang-timang, cium-cium, kan? Ataupun anak bukan untuk mewarisi apa yang ada pada kita di dunia ini.
Harta benda itu bukan milik kita sepenuhnya. Tapi anak adalah untuk mewarisi tanggungjawab kekhalifahan. Ya, sebagaimana contoh di awal surah ni, Nabi Zakaria alaihissalam, baginda tidak ada anak, isterinya pula mandul, dan ketika itu usianya telah tua. Jadi ketika itu beliau melihat, ya, baginda melihat tidak ada di kalangan kaumnya yang dapat meneruskan tugas kenabian, membawa risalah, membimbing umat manusia kepada tauhid. Jadi ketika itu dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia dianugerahkan anak. Bayangkan ya, di usia yang dah tua, apa dia sebut, wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Tapi dia tidak berputus asa berdoa. Dan isterinya pula seorang yang mandul. Tapi dia doa supaya dia dikurniakan anak untuk meneruskan tugas pembawa risalah ini. Jadi maknanya secara langsung atau tak langsung, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita bahawa tujuan mendapat anak itu sebenarnya supaya tugas menyambung risalah kenabian, risalah tauhid ini dapat diteruskan. Jadi dengan ketulusan doa, maka Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa itu. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mempertegaskan dalam surah Maryam ini juga, mempertegaskan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu hidup ini dia berlaku mengikut undang-undang sebab musabab, ataupun kita panggil sunnatullah, kan? Nak anak kenalah kahwin, kan? Semualah ada sunnahnya. Tetapi Allah nak tunjuk bahawa sunnah itu di bawah takbiran urusan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah berkuasa untuk mencipta lain daripada sunnah tu. Contohnya Nabi Zakaria sendiri dah tua, dah lemah dah tulang belulang dia, rambutnya pun dah penuh uban, isterinya pula mandul, kalau ikut sebab musababnya tak mungkin dapat anak, kan? Nak dapat anak macam mana, dia pun dah tak larat, dah tua, tak ada upaya dah, dan isterinya pula mandul. Jadi tak ada jalan untuk dapat anak kalau kita fikir mengikut sunnah alam, sebab musabab ini. Tapi Allah boleh nak bagi. Begitu juga dengan Maryam yang tak berkahwin, kan? Kalau ikut sunnah biasanya mestilah berkahwin, ada suami barulah dapat anak. Tapi tanpa berkahwin dapat juga anak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu yang Allah nak mempertegaskan dalam surah ini, bahawa kuasa Allah mengatasi sebab-sebab yang manusia ketahui. Dan yang seterusnya ialah, dalam surah ini juga sebenarnya mengajar tentang adab dengan ibu bapa. Ya, adab dengan ibu bapa. Kita tengok bermula dengan Nabi Yahya alaihissalam, ya. Allah sebut wa barram biwalidayhi. Seorang yang sangat berbakti kepada dua ibu bapanya. Kan. Jadi anak maknanya Allah nak tunjuk bahawa satu daripada tanggungjawab anak ialah berbakti kepada ibu bapa. Nabi Isa alaihissalam, ya, masa dia Allah izin dia bertutur ketika masih bayi, dia terus sebut wa barram biwalidati, dan berbakti, berbuat baik kepada ibuku. Ini jugalah sebenarnya satu rahsia besar, ya. Kenapa masa tu masih bayi, baru lahir lagi, bila Allah izinkan baginda bertutur tu, di samping dia menyatakan dia seorang hamba Allah yang diutus menjadi rasul, baginda terus diajak oleh Allah supaya menuturkan wa barram biwalidati. Ini jugalah satu rahsia besar, kerana Maryam melahirkan anak tanpa suami ini, dia ditohmah dengan pelbagai-bagai tohmahan oleh Yahudi. Yang mengatakan dia jahatlah, kan, Isa anak haramlah. Maknanya dari awal lagi, maknanya Allah nak tanam
dalam diri Nabi Isa, mungkin Nabi Isa membesar dalam keadaan ibunya ditomah, difitnah, dihina. Apapun fitnah, cercaan, hinaan yang dilemparkan oleh masyarakat ke atas ibunya, dia sebagai seorang anak mesti tetap tegas berpegang kepada prinsip wa barram biwalidati. Maknanya apapun keadaan ibu kita tidak menjadi alasan untuk kita menghina dan tidak berbuat baik kepada ibu dan bapa. Ni dia tak ada bapa kan, tak sebut bapa lah. Tapi maknanya begitulah juga bapa. Eh? Dan yang satu lagi, surah ini sebenarnya satu surah yang penuh dengan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bermula dengan ayat pertama lagi, zikru rahmatika, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ceritakan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria. Jadi walaupun di permulaan ini disebut rahmat kepada Zakaria, tetapi sepanjang surah ini memang kita akan temui rahmat-rahmat yang sangat luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Dan kita dapati nama Allah yang banyak disebut dalam surah ini ialah nama Ar-Rahman, yang menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu antara gambaran apa ni, fokus yang terdapat dalam surah Maryam ini, ya, sangat sesuai dengan nama yang dipilih untuk menamakan surah ini. Oh, masya-Allah. Jazakumullahu khair ustazah. Rasa macam tak puas dengar sebab ialah kisah berkenaan dengan Saidatina Maryam ni, pastinya kita nak bincangkan dengan lebih mendalam lagi sebentar lagi. Dan kalau kita tengok zaman sekarang kita pun, masya-Allah, na'udzubillah min zalik, pelbagai juga tomahan, fitnah sini sana. Jadi mudah-mudahan dengan kita melihat ataupun mempelajari surah Maryam ini akan memberikan kita kekuatan, sebab daripada dulu lagi dah ada fitnah-fitnah, dan sekarang ni mudah-mudahan Allah lindungi dan kita boleh mendapatkan satu satu kekuatan daripada surah Maryam ini sendirilah, insya-Allah. Jadi masa takut-takut mencemburi kita, kita nak terus saja kepada soalan kedua ustazah, ya. Kalau kita tengok dalam surah Maryam ini, kisah Maryam itu lebih banyak berbanding dengan kisah anaknya, apa tu, Nabi Isa alaihissalam sendiri. Jadi kita nak tahu siapakah Sayyidatina Maryam ini, sebab saya pernah mendengar seorang ustaz ni bagi tahu kalau dalam Al-Quran itu disebut tentang nama seseorang, maknanya dia punya story ni khas untuk diri dia sahaja dan tidak akan wujud lagi pada mana-mana kejadian. Contohnya kalau Sayyidatina Maryam, kisah dia berkenaan dengan mengandungkan seorang anak tanpa lelaki di muka bumi ini, itu sajalah satu-satunya kisahnya. Begitu special sekali Sayyidatina Maryam. Jadi kita nak tahu siapakah Sayyidatina Maryam, anak siapa, dilahirkan di mana, bagaimana Maryam dibesarkan, ustazah. Selain daripada nama Maryam, kita tahu ada lagi satu surah yang berkaitan dengan Maryam yang dinamakan dengan orang kata apa, nama yang berkaitan dengan Maryam, ya, iaitu surah Ali Imran, keluarga Imran. Kalau kita tengok surah Ali Imran ini, yang diisyaratkan tentang Ali Imran ini dalam surah Ali Imran, Ali Imran maknanya keluarga Imran. Jadi yang diisyaratkan dalam surah tu ialah tentang ibu dan Maryam. Tak ada sebut pun tentang ayah Maryam tu siapa, ya. Jadi maknanya fokus kepada kisah dalam surah Ali Imran ini, walaupun namanya Ali Imran, keluarga Imran, mungkin kita nak bayangkan, oh mestilah ada cerita panjang lebar tentang Imran tu sendiri, kan. Tapi dalam dalam surah tu tak ada sebut pun siapa Imran ni. Tapi yang disebutnya adalah ibu, isteri Maryam, dan Allah, isteri Maryam pula, isteri kepada Imran, iaitu bonda Maryam yang bernama Hannah. Ya, nama Hannah binti Fakus. Nama ibu Maryam ni. Sekarang ramai orang tiru nama Hannah, kan. Cucu Sasa pun ada nama Hannah. Mudah-mudahan jadi solihah macam ibu Maryam lah, insyaAllah. Ya, Hannah binti Fakus. Dan Imran ni adalah Imran bin Yashim. Dan keturunannya dia bersambung kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu keturunan Imran ini.
Dan dikatakan bahawa dalam dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa Hannah ni pada suatu hari dia melihat, dia belum ada anak, tapi pada suatu hari dia melihat seekor burung sedang menyuap anak kecil dia. Baby ya, baby burung. Jadi dia melihat satu hari Hannah ni melihat burung memberi makan anaknya. Dia pun timbullah rasa keinginan untuk mendapat anak. Dan dia pun berdoa untuk dapat anak. Alhamdulillah Allah mengandung. Dan mengikut ceritanya ketika Hannah mengandung, Imran meninggal. Imran meninggal dunia. Jadi apabila Hannah ni mengandung, itulah diceritakan dalam surah Al-Imran ni, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ketika itu dia bernazar nak jadikan anak yang dikandung ini sebagai muharrar. Ya, muharrar ni seorang yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya yang tak fikir pasal dunia, ya. Dan berbakti kepada rumah Allah. Beribadah kepada Allah dan berbakti kepada rumah Allah. Tapi biasanya kerja ini dilakukan oleh kaum lelaki. Tetapi Allah izin lahir anak perempuan. Tu dia kata walaisa zakarukal unsa. Kan, ya Allah, dia kata aku melahirkan anak perempuan dan perempuan tak sama dengan laki-laki. Jadi tapi sebab dah bernazar, maka anak itu tetap dijadikan muharram. Jadi sebab dia anak perempuan nak tinggal kat masjid, macam mana kan? Mestilah ada penjaga. Ya, jadi ketika itu bila Hannah ni bawa Maryam untuk menjadi muharram di masjid, para penjaga masjid ni berebut-rebut nak jaga Maryam. Sebab apa? Sebab ayahnya adalah seorang yang soleh, yang juga dikatakan imam di masjid itu, seorang ketua juga di masjid itu. Jadi berebut-rebut sampai mereka buat undi siapa nak jaga ni. Akhirnya Allah izin Nabi Zakaria yang diputuskan undi, ya, melalui undian. Ada di cerita dalam surah Al-Imran juga mencampakkan kalam dalam sungai. Kemudian yang tak hanyut itulah, dialah yang menang. Jadi nama Zakaria yang tak hanyut, ya. Jadi Zakaria yang dapat menjaga Maryam. Jadi itu di antara latar belakang Maryam. Dan selain daripada itu, Allah sebut, ya, beberapa sifat terpuji yang ada pada Maryam selain daripada muharrar kerana nazar ibunya tadi. Yang kedua, ada karamah, ya, kemuliaan yang Allah beri kepadanya ketika dia beribadah di masjid Baitul Maqdis ni. Dia selalu dapat rezeki, kan, rezeki. Bila rezeki dia yang uniknya, rezeki itu buah-buahan di luar musim. Maknanya kalau musim panas, dia dapat buahan musim sejuk. Makan negara empat musim kan, dia ada buah tertentu kan. Kalau musim panas, buah ni, musim sejuk buah ni. Tapi Maryam ni datang kepadanya secara langsung rezeki daripada Allah. Kalau musim panas, dia dapat buah-buahan musim sejuk. Kalau musim sejuk, dia dapat buah-buahan musim panas. Ada, jadi, orang bagi kita, orang apa bagi dia? Dia dapat direct daripada Allah buah-buahan tu. Ya, yeah, ada je tempat dia. Oh. Wallahu alam bagaimana sampai tu kita tak tahulah kan. Jadi bila Nabi Zakaria masuk, dia tengok ada anna laki haza. Mana kamu dapat ni? Dia tanya Maryam. Kau dah haza min indillah. Jadi dia kata ini adalah dari sisi Allah. Ya, itu karamah, kerana ketulusannya, keikhlasannya, kesungguhannya beribadah sehingga Allah kurniakan dia satu karamah, ya, menerima anugerah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, dia diiktiraf sebagai siddiqah. Kita kalau dengar perkataan siddiq ni Abu Bakar je kan, Abu Bakar as-Siddiq. Jadi nak capai taraf siddiq ni bukanlah senang-senang, eh. Jadi Maryam ini Allah sendiri memberi gelaran itu. Ya, wa ummuhu siddiqah.
dalam surah Al-Maidah ayat 75. Kana ya'kula ta'am. Jadi Allah nak nyatakan bahawa Maryam seorang yang sangat benar dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu beliau dan anaknya tetap manusia biasa. Kana ya'kula ta'am. Kedua-duanya iaitu Maryam dan putranya ya'kula ta'am. Makan makanan biasa yang orang makan. Jadi dia bukan isteri Tuhan, bukan anak Tuhan, tak ada kaitan dengan Tuhan ya. Ada. Siddiqah. Kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 12 Allah menyebut beberapa sifat utama Maryam. Wa Maryam binti Imran allati pertama ahsanat farjaha, ya, yang memelihara maruah dirinya, kemaluannya. Nah, jadi ini adalah satu, orang kata apa, satu berita gembira lah bagi mereka yang Allah belum izin dapat jodoh. Ya, dapat jodoh. Sebab dalam surah ni, ayat yang ke-10, Allah bawa contoh dua wanita yang kafir. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kedua-duanya Allah kata daraballahu mathalan lillazina kafaru mra'ata Nuh wa mra'ata Lut. Allah tak sebut nama isteri Nuh dan isteri Hud. Mereka berdua mempunyai suami yang soleh. Tetapi mereka mengkhianati suami. Lalu mereka masuk neraka. Dan ayat yang berikutnya, wa daraballahu mathalan lillazina amanu mra'ata Fir'aun. Allah bawa contoh bagi yang beriman isteri Fir'aun. Ini pun Allah tak sebut nama. Walaupun kita tahu namanya Asia, ya. Ha, jadi Asia seorang yang beriman tapi suaminya kafir. Terbalik dengan isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan yang ketiga, Maryam tak ada suami. Jadi maknanya wanita dia boleh naik tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada kaitan dengan siapa suaminya, ada suami ke tak ada suami ke, itu bukan menjadi syarat untuk dia menjadi wanita yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa yang lain tu tak disebut nama dan Maryam disebut nama? Sebab yang pertama tu, yang isteri tak baik, isteri tak baik, suami baik, itu adalah contoh yang biasa. Ramai orang ada macam tu. Ramai berlaku di mana-mana. Suami baik, isteri tak baik. Begitu juga apa, isteri baik, solehah, suami tak soleh. Itu contoh ramai wanita dalam dunia ni. Zaman dulu, zaman sekarang kan. Tapi Maryam, tadi Eliza sebutkan, Maryam hanya Maryam. Sebab tidak ada wanita lain yang Allah pilih untuk menjadi satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melahirkan anak tanpa mengikut sunnah yang biasa. Jadi itu memang pilihan Allah. Tak ada siapa boleh tiru dah. Maryam tidak menjadi contoh kepada orang lain dari sudut itu. Tetapi dia ada sifat-sifat lain yang kita boleh contohi, iaitu dia tidak direzekikan mempunyai suami, tetapi Allah puji dia ahsanat farjaha. Ini yang penting. Walaupun tak ada suami, memang dia boleh jadi wanita yang tinggi darjatnya di sisi Allah, tapi sifat yang perlu ada padanya ialah ahsanat farjaha, jaga maruah, pelihara kemaluan. Kan ahsanat farjaha. Lagi apa? Wasaddaqa bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Sangat beriman dan membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab Tuhannya. Wa kanas minal qanitin. Dan dia seorang wanita yang taat, yang khusyuk, yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ciri yang kita boleh contohi, yang boleh kita ikuti. Jadi itu antara kelebihan wanita bernama Maryam ini. Jadi kita ambil aspek yang
Kita boleh ikuti. Kita jangan kata Allah tak boleh tirulah. Dia memang Allah dah pilih dah kan. Jadi memanglah Allah pilih satu tu je kelebihan yang orang lain tak boleh, tak boleh nak ikut kan. Sekarang ni kita usah nak dakwa lah. Mengandung tak ada. Tak ada suami macam Maria, tak ada. Satu tu je Allah pilih. Kan? Tapi yang sifat-sifat lain tu kita boleh usaha ya, menjadi seorang yang menjaga maruah diri kita, beriman kepada kitab Allah, ya, taat kepada kitab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita pun termasuk dalam dalam orang kata duduk bersama, kan, berkumpul bersama-sama dengan Sayyidatana Maryam alaihissalam. Insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Tak Mas nak tambah apa-apa ke? Wow, rasa macam tak cukup ni satu jam ni, kena tambah lagi. Masya Allah, sebelum ni memang biasa juga dengar apa ni ceramah-ceramah mengenai Maryam. Tapi bila Ustazah Maznah kupaskan tadi memang rasa macam minda kita lagi macam terbuka kan. Sebab bila dikomparekan tadi cerita-cerita tu, Masya Allah, penghayatan yang yang amat baiklah yang kita rasa macam tak cukup masa ni. Kena tambah ni kan. So insyaAllah kita teruskan. Untuk yang soalan terakhir mungkin Ustazah dan juga Kak Mas boleh sama-sama bantu untuk memberikan perkongsian. Tahu kan Sayyidatina Maryam AS ni mengandung, tadi Ustazah dah sebut, tanpa suami. Dan dilahirkannya iaitu Nabi Isa AS. Namun kita masih ramai yang tak tahu cerita bagaimana perit jerih mengandungkan sampai melahirkan Nabi Isa AS bersendirian dan juga dalam keadaan menghadapi tomahan kejam masyarakat. Sebab kita nak kaitkan jugalah macam kita sendiri, na'udzubillah min zalik, kita menghadapi pelbagai jenis ujian. Apa sajalah ujian-ujiannya, termasuk dah yang sekarang ni pandemiknya, mungkin yang orang dah jobless, depression, stress, lepas tu ada anak yang ramai pula, ada yang baru-baru ni kita tengok macam-macam kes kan, ada yang terpaksa tak mampu nak tanggung dari sudut ekonomi, terpaksa tinggalkan anak dan sebagainya. So kita nak ambil kekuatan Sayyidatina Maryam ni untuk kita contohi dalam kehidupan kita. Mungkin Ustazah boleh share dan lepas tu Kak Mas boleh top up lah dari sudut mungkin mental health dan sebagainya, insyaAllah. Okay, jadi kalau kita balik kepada ciri-ciri mulia yang ada pada Maryam tadi, antaranya ialah wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Dia sangat beriman, membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab Tuhannya. Jadi itu perkara asas tu kan. Kena betul-betul yakin dan beriman kepada setiap patah kalimah Allah yang terkandung dalam kitabnya ini. InsyaAllah, setiap ujian memang ada hikmah. Ya, tidak ada yang tidak baik yang Allah timpakan ke atas kita. Sebab Ustazah kebetulan baru dua malam lepas menyampaikan ceramah tentang tentang sifat redha. Ya, sifat redha. Jadi ada ulama kata, kalau Allah bagi kita sakit tu, sebenarnya banyak nikmat yang terkandung di sebaliknya. Pertama, Allah nak hapuskan dosa. Yang kedua, Allah nak panggil kita kembali kepadanya. Yang ketiga, nak suruh kita tahu nikmat sehat. Yang keempat, supaya kita bertaubat. Makna banyak sangat hikmah di sebalik Allah bagi kita sakit. Jadi sebenarnya Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Sebab tu saya sebut tadi, antara fokus surah Maryam ini ialah untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hambanya. Sebab itu nama yang banyak digunakan dalam surah Maryam ini ialah nama Ar-Rahman. Jadi sekarang kita tengok pengalaman Maryam ya, mengandung anak tanpa ayah ni melalui ayat-ayat yang Allah ceritakan dalam surah Maryam ni. Yes, kita ambil mula daripada ayat 16. Wazkur fil kitabi Maryam. Nah, ingatlah dalam kitab. Maknanya ingat kisah Maryam lah, lebih kuat terjemahan dia. Idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika mana beliau berada jauh daripada keluarganya di satu tempat
timur ya, Syafi'ah ni ada yang kata Masjid Baitul Maqdis, ada yang kata macam-macam lah pendapat, tapi tak kisahlah. Yang pentingnya dia berada jauh dari keluarga. Dia seorang diri. Berseorangan. Berseorangan ya. Jadi bayangkan dia dia duduk seorang-seorang masa tu. Fattakhadha min dunihim hijaba. Dia maknanya dia dah berlindung dari orang lah. Kita kata duduk dalam bilik lah. Dia kita bayangkan dalam bilik. Seorang-seorang. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassalalaha basharan sawiyya. Ayat 18. Jadi ketika Maryam duduk seorang-seorang ni, tiba-tiba muncul seorang lelaki sempurna. Basharan sawiyya. Seorang lelaki. Kacak, gagah, wah, handsome, macho ke apa kan. Datang seorang lelaki-lelaki ke bilik seorang perempuan, anak gadis yang sedang bersendirian. Bayangkan ya. Apa perasaan ketika itu? Ha. Takut. Ya, takut kan? Tapi kita tengok macam mana Maryam ni punyalah kuat, tenang. Ya? Qalat. Dia, dia tengok, eh, apa orang ni kan? Tak ada nak mengamuk, tak ada nak ambil apa baling ke, kau nak kacau aku ke apa kan? Tapi dia kata apa? Qalat. Inni a'udhu birrahmani minka. Ha, Rahman, ya? Sesungguhnya aku berlindung dengan Ar-Rahman. Disebut pun Ar-Rahman dah. Maknanya dia bayangkan dia akan melindungi dia ni. Tuhan dia yang maha sayangkan dia. Pengasih. Minka in kunta taqiyya. Sekiranya engkau seorang yang bertakwa. Tengoklah kalau kalau kita lah perempuan kan. Bila lelaki muncul. Adakah kita nak sangka dia ni orang bertakwa kan? Jahatnya engkau buat apa datang masuk orang duduk seorang-seorang kan? Ha, tapi kita tengok macam mana kan berhemah, bersopan kan? Ha, dia kata aku berlindung dengan Ar-Rahman daripada engkau sekiranya engkau seorang yang bertakwa. Jadi lepas tu oh, manusia ni cakap apa kat dia? Qala innama anuk ana rasulur rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Dia kata sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberikan engkau seorang anak. Ya Allah, macam mana pula ni kan datang kan nak bagi anak kat aku kan? Takkan terfikir benda yang bukan-bukan kan? Sebab dia terfikir bila nak bagi anak tu mestilah ada orang kata hubungan dengan lelaki. Dia datang ni seorang-seorang pula kat bilik dia. Dia seorang dia. Bila kata nak bagi anak tu mestilah terlintas ya. Tak baiklah kan. Sebab mana ada boleh dapat anak. Dia tak kahwin. Dan tak ada hubungan dengan laki-laki. Nah, jadi Maryam kata kau dah seana yaku nuli ulam. Macam mana aku akan dapat anak? Walam yang sasri basyar. Tak pernah berhubungan manusia. Walam aku baria. Dan dia awal-awal lagi dah kata dan aku sekali-kali tidak akan melakukan kejahatan. Nah, kan sekali-kali tidak akan melakukan kejahatan. Jadi maknalah dia kan. Kemudian tapi dia kata qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Tapi itu benda yang entinglah bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah telah putuskan begitu, tapi Allah kata ayatan linnas akan menjadi satu ayat kepada manusia, satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan warahmatan minna, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beri anak tanpa berkahwin, tanpa kata bersekutu dudukkan dengan lelaki adalah satu tanda yang Allah nak tunjukkan kepada manusia tentang kekuasaannya, dan Allah pilih Maryam untuk menjadi tanda itu dan serentak ianya menjadi rahmat untuk Maryam sendiri. Jadi itu saat cemas ya ketika dia dikunjungi oleh lelaki yang tak dikenali ketika dia bersendirian. Kita dapat bayangkan kecemasan Maryam kan, dan cara Allah cerita ni menunjukkan kekuatan Maryam dan adab sopannya. Ya. Yeah? Kemudian Allah ceritakan seterusnya fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakh. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyan. Bila dia nak bersalin,
dia pergi ke apa pangkal pokok kurma, dan ketika itu dia kata, alangkah baiknya kalau aku mati dan aku tak dikenang. Jadi ni adalah orang tanya, boleh ke minta nak mati ni bila dah susah kan? Ha, jadi betul kan? Ha, jadi dalam tafsir Al-Razi dia ada bawa beberapa perspektif lah kenapa Maryam berkata begitu. Macam yalah minta nak mati kan. Jadi dia kata mungkin Maryam dia masa tu dia sangat tertekan dengan fitnah tumbuhan tumbuhan masyarakat lah kaum Yahudi, fitnah dia macam-macam tu. Jadi sampai sampai masa tu dah rasa tersepit sangat sampai dia lupa Allah dah janjikan dia ini anak yang akan menjadi nabi ya, sampai dia bintang nak mati. Itu satu pandangan lah. Dan pandangan, ada lagi pandangan mengatakan yang tak boleh minta mati tu, yang tak boleh minta mati ni kalau kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita tak tahan dah sakit, aduh tak tahan, baik matilah kan macam ni. Sebab dia dia anggap seolah-olah bila mati tu dah hilang sakit dia. Jadi dalam keadaan dia berputus asa daripada rahmat Allah, itu itu tak boleh minta mati. Jadi Maryam bukanlah dalam keadaan itu. Kan kalau dalam keadaan memang suka nak jumpa Allah, rindu pada Allah, itu tidak tidak menjadi kesalahan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kenapa Maryam minta mati, kerana dia tak sanggup lagi dia difitnah. Bukan dia tak sanggup nak tahan fitnah tu, tapi dia tak sanggup lagi melihat kaumnya berdosa memfitnah dia. Sebab kalau dia hidup lagi dengan bawa anak, nanti kaum dia duk lempar-lempar fitnah kan, dia rasa aduh tak sanggup dah nak tengok mereka ni menanggung dosa di atas segala fitnah itu. Jadi itu beberapa ulasan daripada ahli tafsir lah kenapa Maryam kata ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyam mansiya. Jadi kemudian bila dia bersalin, bayangkan dah lah orang dah tuduh macam-macam kan. Jadi bila dah dapat anak ni nak buat macam mana ni? Ha? Jadi tu Allah yang ilhamkan kepadanya supaya berdepan dengan masyarakat. Bawa anak ni, bawa anak ni. Tapi Allah pesan wa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Bawa anak, ha. Dia kata fa atas bihi qaumaha tahmilu, bawa anak pergi jumpa kaumnya. Jadi kalau jumpa, Allah kata puasa. Puasa di sini bukanlah puasa dalam yang kita faham puasa tak makan tak minum tu ya, iaitu puasa daripada bercakap. Macam mana nak puasa ketika itu dia nifas, ha, kan? Jadi bukan puasa macam yang kita faham puasa. Jadi puasa di sini, sauma di sini ialah berhenti daripada bercakap. Jadi dia pun dengan kekuatan jiwanya bawa anak berdepan dengan masyarakat. Bila mereka tengok dia dokong anak ni, apa mereka kata? Qalu ya Maryama, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Ha, tu lagilah tuduh Maryam kau dah buat sesuatu yang terkutuk. Maka anak abu kibur al-saw'in wa maka nasi umuka bariyah. Kau ni tak sama dengan keturunan kamu. Mak kamu tak pernah buat jahat macam ni. Mak kamu bukan seorang yang jahat. Ha, tu macam-macam lemparan fitnah kan. Tapi oleh kerana apa yang berlaku terhadapnya pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang datangkan pertolongan dengan mengizinkan putranya sendiri menjawab. Menjawab tumahan itu ya, dalam bila orang kutuk kata macam-macam, fa asyarat ilaih. Maryam pun tunjuk ke anak dia ni, dengar anak aku nak jawab macam tu lah, sebab dia tak boleh bercakap, dia tunjuk je. Dan Allah perintahkan supaya dia puasa daripada bercakap. Jadi Isa pun bercakap, qala inni abdullah. Pertama-tama sekali jawab, aku adalah hamba Allah. Hamba Allah. Jadi tertolaklah tuduhan yang mengatakan dia adalah anak Allah ke kan, ataupun dia ni Tuhan, sebahagian Tuhan ke.
Tahniah Alkitab, Allah akan Allah beri kepada kitab. Waja'alani nabiya, Allah akan jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakain anama kuntu, Allah beri aku apa ni keberkatan di mana aku berada. Wa ausani bisolati wa zakah, Allah pesan supaya aku tunaikan solat, keluarkan zakat, madum tu hayya selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Ha, itu saya sebut tadi kan. Walam ya ja'alni jabbar syaqiyyan, tidak Allah tidak menjadikan aku seorang yang garang, kasar, sombong. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini pun menolak tuduhan bahawa dia adalah anak sebahagian daripada Tuhan ke anak Tuhan ke, sebab dia ada hari dia dilahirkan, maknanya sebelum ni dia tak ada. Kalau Tuhan mana boleh baru lahir hari ni kan, bukan dia yauma wulidtu, hari aku dilahirkan. Bayar rumah amu tu, hari aku mati nanti. Jadi kata Tuhan macam mana pula boleh mati kan? Kalau Tuhan mati, macam mana makhluk yang ada ni siapa nak jaga? Kan? Bayar rumah ub'atu hayya, dan hari aku akan dibangkitkan semula. Jadi maknanya dia sama manusia lain lah. Ada tarikh lahir, ada hari mati, dan akan dibangkitkan semula. Ha, jadi itu pertolongan daripada Allah SWT. Jadi maknanya Allah bagi kita ujian, Allah pilih kita untuk diuji begitu, Allah tidak akan tinggalkan kita berdepan seorang diri. Allah tetap ada bersama. Jadi contohnya Maryam tu kan, dalam keadaan dia difitnah macam-macam, Allah tak biarkan dia berdepan dengan segala fitnah dan tuduhan-tuduhan itu. Sebaliknya Allah membela Maryam. Jadi cara Allah nak bela tengok kan, macam-macam cara. Salah satunya ialah melalui Allah izinkan bayi bercakap. Ha, ini salah satu daripada fokus yang kita sebut di awal tadi. Salah satu fokusnya ialah untuk menunjukkan kuasa Allah di luar daripada sunnah kan, sebab musabab. Ha, jadi sebab itu memberi kita, orang kata apa, kesedaran, keinsafan, pengajaran, jangan berputus asa dalam berdoa dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala selama kita berada di atas jalan yang benar, insya-Allah. Jadi bila Allah lambat tolong kita ataupun kita tak rasa pertolongan datang ketika kita perlukan tu, bukan Allah tak dengar, bukan Allah tak nak tolong, bukan Allah tak kuasa nak tolong, tetapi ada hikmah yang Allah lambatkan. Kan, ataupun Allah akan datang pertolongan dengan cara yang kita tak sangka. Dia tak boleh suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah mendengar dan Allah berkuasa. Dia nak bagi masa tu juga kalau dia nak bagi kan, tapi bila Allah tak bagi masa kita duk minta tu, bukan Allah tak dengar, bukan Allah tak kuasa, tapi Allah tahu bila dia nak bagi dan cara mana, insya-Allah. Okey, masya-Allah. Masya-Allah. Speechless. Speechless. Macam... Betul. Kak Mat pun macam... speechless, masya-Allah, betul. Sebenarnya banyak sangat ibrah yang kita dapat, terutama kepada diri kita sendirilah ya, dalam menghadapi berbagai situasi, cabaran, apa tu, dan keadaan sekarang ni dengan keadaan pandemik ni yang ramai yang kehilang pekerjaan dan sebagainya. Bolehkah Eliza, Kak Mas nak minta nak bertanya kepada Ustazah? Itulah Ustazah. Boleh sangat. Yelah, dalam keadaan yang bukan hanya pandemik lah, sebelum ni pun keadaan dunia sekarang ni, even di Malaysia pun dikatakan macam kesihatan mental ni ya, maknanya stres, kanan jiwa dan semua ni sekarang ni dah yang penyakit yang kedua yang tertinggi. So maknanya tahap tekanan jiwa kita apa semua tu dah amat ni ya, dan terlalu ramai yang terkesan, dan ditambah lagi keadaan pandemik sekarang. So mungkin Ustazah boleh kongsikan tips-tips ataupun zikir ke amal ke yang mungkin boleh kita amalkan supaya
memberi lagi kekuatan kepada kita kan, nak menghadapi berbagai cubaan, ialah dugaan daripada Allah ni, dan juga ialah kita boleh kongsikan juga dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, untuk kuatkan jiwa kita ni kan. Okey, satunya sebenarnya ustazah pun tak berani dah nak cakap pasal stres tekanan ni, nanti salah cakap orang kata ni bukan bidang kita. Sebab apa? Sebab dia dianggap sebagai satu penyakit kan. Jadi penyakit ni orang bidang dia lah yang boleh bagi rawatan. Betul tak Mas? Nanti ustazah salah cakap, kata ustazah ni pandai-pandai pula kan. Cumanya maknanya kita okay, asas tadi kita sebut yang Allah sebut salah satu daripada sifat Maryam tadi, wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi. Kan dia sangat mempercayai kalimah Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan sebab itu apa-apa penyakit dia sebelum kronik ni, dia tak datang dalam masa 24 jam kan. Betul tak? Dia kata kalau kanser pun ada mesti 1, 2, 3, 4. Jadi yang ni pun dia tak berlaku sehari semalam. Dia memang yang grow kan, bermula daripada kecil, membesar. Jadi kalau tak ditangani awal-awal memang dia akan jadi kronik lah kan. Jadi kalau kita balik kepada asas sebenarnya, bayangkanlah Asiyah tu kan, suami dia Fir'aun. Fir'aun memang Allah jadi ikon kepada kezaliman, ya, keganasan. Kemanalah stresnya dia tu kan. Tapi kita tengok dalam keadaan yang Fir'aun tu sangat ganas, garang macam tu, pada ketika tertentu Asiyah boleh tundukkan dia. Bila? Ketika Fir'aun nak bunuh budak kecil Nabi Musa tu kan, yang dipungut nak jadi anak angkat tu kan. Masa tu kan Fir'aun dah nak bunuh kan, sebab memang polisi dia setiap anak Bani Israel kena bunuh. Jadi kamu dia budak ni singgah dekat istana dia. Dah dapat apa lagi, bunuhlah kan. Tapi kita tengok macam mana Asiyah boleh mempengaruhi Fir'aun tak bunuh. La taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhizahu walada. Jangan bunuh kan. Jadi apa dia guna ayat macam mana power sampai Fir'aun buka keputusan. Artinya perempuan ni ada kemampuan. Betul tak Mas? Cemaslah. Kan? Jadi itulah sebab tu penting sangat nak belajar Quran dan memahami segala tips-tips yang ada. Misalnya kan Allah sebut dalam surah Ali Imran. Dia kata bila tentera Islam tu tengok tentera kafir yang ramai tu, dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Eliza pun ada lagu tu kan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi fangqalabu binikmatin min rabbi, mereka pulang dengan rahmat Allah bin apa dia dengan apa ni, dengan rahmat Allah dan nikmat Allah. Jadi maknanya Allah janji kalau menyerah pada dia hasbunallahu wa ni'mal wakil, memang Allah akan beri kemenangan dan rahmat daripada dia. Jadi sebenarnya banyak doa-doa yang Allah ajar dalam Quran ni, kalau kita amalkan, Allah, kalau Allah dah bagi kejayaan kepada orang sebelum kita dengan doa tu, insya-Allah Allah akan bagi juga pada kita kalau kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh macam mereka. Macam Nabi Yunus kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Allah selamatkan dia, dan Allah sambung ayat tu wa kadzalika nunjil mu'minin. Maknanya Allah tak kata doa ini khusus kepada Nabi Yunus. Allah kata wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan selamatkan orang yang beriman. Maknanya orang beriman, yang benar-benar beriman, yang berdoa sebagaimana Nabi Yunus tu, wa kadzalika, Allah kata demikianlah, kalau Allah dah selamatkan Nabi Yunus dengan doa tu,
Begitu jugalah orang yang beriman. Tapi syaratnya mereka kena berdoa dengan seikhlasnya sebagaimana Nabi Yunus lah. Bukan hanya macam burung kakak sebut tua. Kan? Itu macam itulah kan. Jadi mana sebenarnya masalah kita tak berapa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tak berapa menghayati kitab dia, insya-Allah. Kalau semua kita tak kiralah lelaki ke perempuan ke, kita balik betul-betul kepada kitab Allah, insya-Allah banyak masalah kita akan dapat kita atasi, insya-Allah. Banyak ayat cinta dari Tuhan itu ada dari kalamullah, daripada Al-Quran itu sendiri. Doa-doa pun banyak kat dalam tu. Kita kena tadabur Al-Quran, Masya Allah. Kamu masih ada apa-apa nak share untuk kita mengakhiri forum kita pada malam ini? Masya Allah, sama-sama. Itu panjang cerita tu, kena tambah sejam lagi tu. Masya Allah, rasanya macam apa tu? Ialah rasa satu kekuatan sebenarnya yang kita dapat hari ini daripada cerita-cerita yang Ustazah kupaskan tu. Masya Allah, rasanya perspektif yang lebih luas ya, menghayati surah Maryam ini, dan ialah mengambil ibrah daripada kekuatan Maryam ini. Insya Allah kita pun menjadi seperti Maryam ya, Heliza. Insya Allah, amin. Dan berjumpa nanti satu ketika, insya Allah. Amin. Dan terima kasih kepada Kak Mas, kepada Ustazah Mazna, kepada semua yang menonton, yang share. Ada juga yang bertanya soalan, apakah tips ataupun doa nak dapat jodoh? Ustazah nak share ke? Doa jodoh Ustazah. Rabbana hablana, itulah surah Al-Furqan tu kan. Rabbana hablana, bukan saja nak dapat jodoh, dia tak naklah jodoh dapat tapi macam Fir'aun, tak naklah kan. Jadi sebab tu ada ya, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita nak jodoh yang menjadi qurrata ayun ya, penenang mata, penenang hati. Jadi doa macam tu, bukan saja doa. Doa anak pun kan Allah sebut rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kurniakanlah aku daripada anak yang soleh. Jadi tu kita minta yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak dapat pun macam Maryam lah, dia tetap menjadi wanita yang hebat, insya-Allah. Insya-Allah. Dan satu lagi, kalau dapat suami baik pun kita tak baik, tak ada makna juga. Macam isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Luh. Jadi apa-apa pun insyaAllah, pastikan hubungan kita dengan Allah itu mantap orang kata kan. Hubungan kita dengan Allah ya, lurus dan berada di atas jalan yang benar, insyaAllah. InsyaAllah. So kita InsyaAllah. Jadi soleha wa musliha. Ataupun kita dah dapat pasangan yang soleh wa muslim. Maknanya kita sendiri baik dan membaikkan orang. Baik. Masya Allah. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kisah Sayyidatina Maryam ini ialah bila kita beriman, kena apa sahaja kita yakin dengan Allah, Allah mesti tak akan tinggalkan kita bersendirian. Sebab Allah Maha Kuasa, Allah jadikan sesuatu, Allah mesti akan protect kita. Itu yang kita kena yakin. Dan benda yakin ni bukan mudah lah. Tapi kita kena. Karena nak doa kan. Doa tak yakin macam mana Allah nak mabur. So benda ni adalah satu training untuk kita untuk mendapatkan keyakinan. Dan satu lagi ialah jangan putus asa dalam berdoa. Doa silahul mukmin, doa itu merupakan senjata orang mukmin. Teruskan berdoa, tak payah guna sebarang harta benda, duit. Kita hanya doa daripada seikhlas hatinya. Kalau Allah tidak makbulkan sekarang, ya Allah, ada tak silap saya kau Ustazah, semua kira macam orang-orang yang soleh ni, tak boleh doa dia biarlah makbul dekat akhirat. Sebab dia punya best dekat akhirat tu lebih dahsyat daripada di dunia ini. Jadi kita jangan doa banyak-banyak. Kalau tak dimabukkan dekat dunia, mudah-mudahan dia makbulkan, insyaAllah. Jadi mohon aku maaf kalau ada salah tersilap kata dalam forum kita pada malam ini, insyaAllah. Ada sekali kita jumpa lagi. Memang best sangat-sangat perkongsian Ustazah Mazna. Ya Allah, memang tak puas. Kan, memang kita rasa macam ya Allah terasa duduk di dalam zaman yang lain, macam itulah nak kata, masya-Allah. Dan terima kasih kepada Kak Mas yang menjadi orang tengah berurusan berkenaan dengan program malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.